Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allahu ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'uzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ahlul Bait Ibu Dr. Andus Haji Herman Abdullah, alhamdulillah sampai juga ke kediaman Ibu. Semoga silaturahmi kita ini membawa berkah buat kita bersama. Berikut keluarga besar dari Bapak Dr. Andus Haji Herman Abdullah. Dan yang saya hargai, saya hormati orang tua saya yang ada di hadapan nih. Saya pede kalau di sini Bu, paling muda saya nampaknya ya. Pede saya ya. Dan orang tua saya ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu semuanya. Kita berharap dan berdoa. Kita tahu bahwa dalam satu majelis itu adalah tempat mustajab doa. Jadi kalau kita berkumpul nih di rumah Ahlul Bait ini, dalam riwayat dikatakan sekarang di rumah Ahlul Bait ini sedang berkumpul para malaikat dan mengaminkan semua doa kita yang berada pada hari ini. Karena salah satu tempat mustajab doa adalah saat kita berada dalam majelis ilmu. Nah, majelis ilmu itu kayak gini, satu tempat, satu waktu. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah, Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah roh keimanan kita, amin. Allah angkat segala masalah kita, amin. Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, amin. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, berbahagia kita karena sebentar lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Saya akan sampaikan nanti kenapa kita layak berbahagia dengan masuknya dengan Ramadan ini. Tapi sebelumnya kita bersalawat dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Salah satu yang menjadi faedah bersolawat adalah nanti di akhirat kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, saya diamanahkan menyampaikan persiapan kita dimasuki bulan Ramadan. Saya rasa kita sudah banyak tahu tentang hal ini. Saya hanya ambil beberapa poin yang jarang tersampaikan supaya nanti bisa kita amalkan. Insya Allah Senin atau Selasa kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadhan. Semua kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, seperti ayat Quran yang dibacakan tadi, kutiba, diwajibkan. Jadi dalam bahasa Arab ada makna kutiba, ada makna al-wajibah. Kenapa kata-katanya pakai kutiba? Kalau kata-kata pakai kutiba dalam kaidah bahasa Arab, berartinya adalah artinya harus. Kalau bahasa kampung saya, no excuse. Harus. Hanya beberapa orang Islam, orang beriman,
yang boleh tidak berpuasa. Selagi dia merasa dirinya beriman, dia wajib berpuasa. Ada berapa orang yang boleh meninggalkan puasa? Satu adalah anak yang belum baligh. Ya, itu boleh tak berpuasa. Yang kedua siapa? Orang tua yang sudah pikun. Orang tua yang sudah pikun, jangan lagi dipaksa berpuasa, jangan lagi dipaksa sholat, jangan lagi dipaksa untuk melakukan menutup aurat. Daripada kita ribut dengan mereka nanti. Ya, jadi kalau orang yang sudah pikun, itu akalnya tidak sempurna. Bahasa lainnya dia belum lagi, dia sudah tidak mukallaf. Kalau dia sudah tidak mukallaf, dia sudah tidak ada kewajiban ibadah. Jadi kalau ada orang tuanya sudah pikun, kadang dia sholat, kadang enggak, kadang dia puasa, kadang enggak, suka hati dia aja. Kapan orang sahur, di situ dia berbuka. Iya kan? Itu tidak ada kewajiban lagi. Jadi jangan berkelahi pula menasihati orang tua pikun yang tidak berpuasa. Ya, misalnya dia keluar, dia buka aurat. Misalnya dia tak sholat, ya, kadang-kadang saya sering dengar ada yang mengatakan, ustazah orang tua saya disuruh sholat enggak mau. Padahal belum sholat dibilangnya udah. Pikun enggak tuh? Pikun ustazah. Ah, jangan dipaksa, kita pula yang pikun dibuatnya nanti. Kenapa? Karena pikun ini bukan apa-apa. Pikun ini adalah berarti statusnya dia tidak mukallaf. Tahu tidak mukallaf, akalnya tuh enggak sempurna lagi. Jadi jangan dipaksa juga. Ya, terserah dia aja lah mau dia gimana. Ya, makanya kalau mau tidak puasa, mau tak sholat, mau buka aurat, pikun dulu. Kalau pikun aman dia. Iya kan? Tapi kan kita berdoa. Semoga kita ini menjadi hamba Allah yang jauh dari kepikunan. Amin. Pertama, anak kecil tidak wajib puasa. Kalaupun dia puasa, itu cuma untuk latihan saja. Yang kedua, orang tua yang sudah tidak sempurna akalnya. Sekarang ada orang yang dia itu pikun, tapi segaris. Tahu pikun segaris? Senin dia ingat, Rabu dia lupa lagi. Senin dia ingat, Rabu dia lupa lagi. Udah makan belum mah? Belum. Padahal udah 4 kali dia makan. Udah mandi belum mah? Belum. Padahal udah 7 kali dia mandi. Maka orang-orang yang seperti ini, tidak ada kewajiban untuknya berpuasa. Jadi jangan dipaksa. Pikun ini bukan soal umur, tapi soal akal. Maaf, ada orang usia 80 tahun, pura-puranya. Tapi dia masih sempurna, Bu. Akalnya tuh masih sempurna, Bu. Dikasih duit 50, dikasih 100, dipilihnya 100. Iya kan? Tahu dia nama anaknya, tahu dia nama ibunya, tahu dia nama bapaknya. Walaupun dia udah stroke, Bu. Misalnya dia udah terbaring nih, Bu, ya. Tapi akalnya masih sempurna, Bu. Dia wajib puasa. Kalau dia ndak bisa puasa, dia harus bayar fidyah. Ah ya, ya 85 masya Allah ya. Oh, masih wajib puasa. Kalau tak sanggup bayar fidyah. Kalau kita akal sempurna, saya pelan-pelan ya. Tua dalam Islam itu bukan diukur dari umur, tapi diukur dari akal. Saya pelan-pelan aja. Misalnya ada orang nih udah stroke. Ini contohnya pura-puranya. Atau dia udah enggak kuat. Tapi akalnya sempurna. Paham enggak nih maksud saya nih? Maka dia wajib sholat tuh. Wajib sholat. Akalnya sempurna. Walaupun dia udah stroke. Tapi akalnya sempurna. Dia mukallaf berarti namanya. Ya, jadi ini kita bahas supaya kita ngerti nih mana yang boleh fidyah, mana yang tidak nih. Jadi begini. Kalau ada, tadi siapa aja orang yang tidak wajib berpuasa? Anak kecil. Kedua, orang tua yang sudah tidak sempurna akalnya. Bahasa kitanya pikun gitulah, enggak masalah lah kita pakai bahasa itu biar paham ya. Nah, nyanyo. Apa tuh? Oh, nyanyo. Oh, itu pula ya. Nyanyo, nyanyo. Bahasa baru, bala-bala. Oke, misalnya nih ada orang yang udah terbaring sakit atau dia duduk di kursi atau dia tidak bisa berdiri, tidak bisa baring, pokoknya itulah. Tapi usianya sudah 80 tahun, tapi dia akalnya sempurna, orang itu wajib sholat. Walaupun sudah tua dia. Maka gimana cara sholatnya? Kan sudah tua. Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau enggak bisa duduk. Fa illam tastati fa 'ala jam, kalau enggak bisa dua baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqian, kalau enggak bisa telentang.
akalnya sempurna, wajib sholat walaupun sudah sakit. Sesakit apapun badan, akal sempurna, wajib sholat. Paham? Nah yang kedua, sesakit apapun badan, akal sempurna, wajib nutup aurat. Jadi kalau ada orang jenguk dia nih lagi sakit, tutupkan auratnya. Karena dia masih mukallaf, walaupun sudah tua. Misalnya, adalah orang tua kita bisa terbaring sakit gitu ya. Usia beliau sudah katakanlah 90 tahun gitu ya. Kan ada orang jenguk tuh. Tapi kalau beliau masih sempurna akalnya, datang orang tutupkan jilbabnya. Tutupkan kepalanya. Dia wajib nutup aurat. Kemudian apalagi yang ketiga? Dia itu wajib berpuasa. Walaupun sudah tua, badan tak sanggup. Lah, bagaimana dia puasa ustazah? Sementara dia tidak sanggup berpuasa, sudah tua. Akalnya sempurna enggak? Sempurna. Akalnya ingatannya oke enggak? Ingatannya oke. Berarti dia balik. Berarti dia mukallaf. Wajib puasa. Lah, enggak bisa ganti puasa karena sudah tua. Bayar fidyah. Lah, berapa bayar fidyahnya? 2 mud satu hari. 1,4 kg beras. Kali berapa banyak puasa yang dia tinggalkan. Berapa harga 1,4 kilo? Katakan 25 ribu. Kali 30 hari. Berapa jumlahnya? Kasih ke fakir, kasih miskin. Niatkan bayar fidyah. Tidak usah ijab kabul, enggak apa-apa. Ini kalau ceritanya sempurna, akalnya. Jadi, orang tua, walaupun sudah tua, tapi akalnya sempurna. Dia wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat. Nah, kalau dia punya penghasilan, dari rumah kos-kosannya 10 pintu, pintunya aja, wajib dia keluarkan zakat. Karena dia masih mukallaf. Nah, sebaliknya, ada orang katakan pura-puranya usianya 40 tahun. Tapi sudah pikun, Bu. Ini pura-puranya ya, dia masih cantik karena sekarang kan pakai skincare gitu kan. Udah makan, Ma? Belum. Padahal udah 4 kali dia makan. Ma, mandi yuk, Ma. Udah mandi aku, padahal udah 2 hari dia tak mandi. Jadi dia ini enggak sempurna akalnya. Walaupun usianya masih 40 tahun, akalnya tidak sempurna, maka dia tak wajib sholat. Dia tak wajib puasa. Jangan juga bayarkan fidyah. Dia juga tak wajib nutup aurat. Jadi kalau mau tak sholat, tak puasa, tak nutup aurat, pikun dulu. Nauzubillah, nauzubillah. Kita ini pengen panjang umur, akal sehat, biar ibadah kita diijabah. Karena ada yang ngomong kayak gini, Bu. Ustazah, kan kami wajib nutup aurat. Rambut kami udah putih semuanya, ustazah. Untuk apa lagi kami nutup aurat? Tak ada juga orang naksir sama kami, dok. Kan begitu. Tetap wajib tutup selagi akal masih sempurna. Oke? Hanya berapa orang yang gak boleh puasa, selebihnya wajib. Pertama tadi anak ke? Yang kedua orang tua sudah tidak mukal. Bukanlah. Boleh tidak berpuasa, tapi harus tetap menggantinya. Yang ketiga adalah orang tua yang tak mungkin puasa dan tak mungkin menggantinya, dia boleh tidak puasa tapi dengan fidyah. Atau yang keempat, boleh tidak berpuasa, ibu hamil dan menyusui, boleh menggantinya dengan fidyah. Atau yang kelima, orang sakit yang tak mungkin sembuh atau setiap puasa dia sakit. Ada orang setiap puasa pingsan. Setiap puasa mimisan. Setiap puasa naik asam lambungnya. Setiap puasa pusing dia. Maka untuk orang seperti itu, mereka boleh membayar fidyah yang tiga tadi. Berapa tadi bayar fidyah? Memberi makan sebanyak 2 mud atau 1,4. Ada yang bilang 1 mud yaitu 7 on. Nah, ini perbedaan pendapat. Ada yang bilang 1 kali makan, ada yang bilang 2 kali makan. Satu kali makan dengan satu hari makan. Kita lebih aman cari satu hari makan, yaitu lebih kurang adalah 2 mud 1,4 kg beras. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tapi saya berharap kita ini adalah bagian dari hamba Allah yang bisa berpuasa sehat jasmani rohani. Amin. Karena kata Allah, fasiyamuli wa ana ajzi bihi. Berpuasalah untukku, aku yang akan memberikan pahalanya. Jadi puasa itu ibadah rahasia antara kita dengan Allah. Kenapa?
Karena bisa aja kita berdusta, enggak berpuasa, makan sendiri di dapur, ya kan gitu kan. Nah pertanyaannya adalah, kenapa kita sangat senang dengan Ramadan? Kenapa kita sangat happy menyambut bulan Ramadan? Karena Ramadan itu banyak sekali kejadian. Contoh, perang Badar terjadi di dalam bulan Ramadan. Ya. Nah, kenapa kita senang dengan berpuasa? Yang pertama, saya sampaikan beberapa keutamaannya. Kalau orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat karena Allah, bukan sekedar kewajiban atau tidak untuk diet doang gitu ya, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir. Nah, saya sekarang bertanya, ibu sering ya mendengar kata-kata syafaat? Baca Quran dapat syafaat, solawat dapat syafaat. Orang berpuasa Ramadan, maka puasa kita bisa memberi syafaat untuk kita di yaumil akhir. Apa itu syafaat, 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 syafaat? Apa itu syafaat? Nama tetangga kita. Syafaat itu pertolongan. Macam mana maksud dari pertolongan itu? Maka pertolongan yang dimaksud ketika kita berpuasa, kita mendapatkan pertolongan di yaumil akhir, maksudnya gini. Kita ini kan nanti di yaumil akhir masih banyak yang harus kita lakukan menjelang masuk surga, Bu. Saya ceritakan dari awal. Pertama, ingin masuk surga, kita kan harus meninggal dulu, betul? Tidak mungkin masuk surga tanpa meninggal. Mati itu sakit, Bu. Meninggal itu sakit, Bu. Bagaimana sakitnya mati? Rasul pernah bertanya kepada kakeknya, "Wahai kakekku, apa rasa sakit mati, wahai kakekku, bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan." Rasul bertanya kepada pamannya, "Wahai pamanku, apa rasa sakit mati, bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan." "Wahai orang tuaku, apa rasa sakit mati? Apa rasa sakit mati?" Apa katanya? "Bagaikan dikuliti dengan 7 lapis tusukan." Begitu sakitnya sakaratul maut. Apakah kita langsung masuk surga? Belum tentu. Tidak, Bu. Kita kena yang kedua, azab kubur. Azab kubur ini sakitnya luar biasa. Akan diazab semua dosa-dosa kita di dunia. Ya, kena azab kubur. Orang-orang yang mubazir, beli barang gak kepake, itu kena azab kubur. Gambaran azab kubur tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi hanya ada dalam hadis yang statusnya hadis hasan, ketika diazab dalam kuburan, itu dicongkel mayat kita oleh malaikat, terbang jauh dan hancur lebur sampai ke bawah. Masalahnya adalah, apakah yang disiksa itu adalah ruhnya, jasadnya, atau jasad dan ruh, tidak ada dalil yang menjelaskan. Kita diazab terus. Hanya beberapa kali kita tidak diazab. Terus malaikat mengazab kita, kalau kita maksiat. Kapan kita tidak diazab? Satu, saat sholat 5 waktu. Kedua, di hari Jumat. Ketiga, di bulan Ramadan. Keempat, saat hujan lebat. Selebihnya kita diminta pertanggungjawaban. Malaikat tanya, "Marabbuka?" Kita jawab, "Allah." Yang jawab bukan kecerdasan kita, bukan kepintaran kita, amal kita. Jadi jangan nanti pas malaikat nanya, "Marabbuka?" Kamu nanya, jangan ya. "Marabbuka?" Jawab, yang menjawab adalah amal kita. Oke? Nah, apakah masuk surga? Belum. Kita akan dibangkitkan, namanya adalah Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar ini ada nanti namanya Yaumul Mizan. Yaumul Mizan, apa namanya? Yaumul Mizan. Nama lainnya Yaumul Hisab. Apa namanya? Yaumul Hisab. Mizan itu hari pertimbangan. Yaumul Hisab itu hari perhitungan. Jadi untuk masuk surga, meninggal dulu, siksa kubur dulu, dibangkitkan ke Padang Mahsyar, bertemu dengan Yaumul Mizan, Yaumul Hisab. Dihitung mana berat dosa dan pahala kita. Dihitung mana berat dosa dan pahala kita. Nah, disitulah kita akan diadili. Kita akan mencari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, yang kita punya hutang, kita tidak bayar hutang kita, yang kita memfitnah dia, yang kita menghancurkan hidupnya, yang kita lukai dia, yang kita tunjukkan yang salah kepada dia. Kita akan mencari dia dan memberikan pahala kita untuk dia. Pertanyaannya, kayak mana kita mencari dia, Bu? Mencari orang di pasar kaget aja pening kepala kita, apalagi mencari kawan di Padang Mahsyar. Dan waktu mencarinya itu matahari sejengkal di atas kepala, dan orang-orang yang mendapatkan syafaat tetap mencari, tapi ada awan hitam di kepalanya untuk melindunginya dalam proses mencari orang itu. Paham tuh syafaat? Jadi awan hitam itulah yang menjadi syafaat di yaumil akhir. Maka hati-hati dengan manusia. Manusia ini tidak maha pemaaf. Allah maha pengampun.
Maka saya sering bilang, kurang-kurangi berurusan dengan manusia. Ya, kurangi nyakitin hati orang lain. Kurangin ngomongin orang lain. Setiap orang yang kita omongkan tak minta maaf di dunia, akan kita minta maaf di hari perhitungan. Fokus kepada lebihnya orang, jangan ingat-ingat kurangnya orang. Biarpun suami, biarpun anak, apa kelebihannya kita ingat. Jangan fokus dengan kekurangannya. Ya, karena kenapa semua orang ini ada kurangnya. Ada baiknya kita menjadi orang yang berbaik sangka, fokus dengan kelebihan orang, sehingga apa? Karena kalau kita fokus dengan kekurangannya, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Satu kata yang kita ucapkan menyakiti hati kawan kita, tetap diminta pertanggungjawaban. Ibu mengira dengan suami sayang-sayang itu cuma di dunia, dengan anak sayang-sayang cuma di dunia, dengan jemaah sayang-sayang cuma di dunia. Ibu bilang saya, ustazahnya keren, ustazahnya pinter, itu cuma di dunia. Di akhirat kita akan saling menuntut. Kalau yang saya ajarkan salah, kalau ibu menangkap salah, kalau ibu yang kemudian menceritakan, apapun itu akan diminta pertanggungjawaban. Maka selesaikan urusan dengan manusia. Saya sering bilang kepada jemaah, sampai tanggal 10 Maret nanti, catat, nanti pulang ke rumah masing-masing, catat nama orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita gosipkan, yang pernah kita buka aibnya, yang pernah kita salah sama dia. Catat namanya dan minta maaf kepadanya. Ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bahaya dengan manusia nih bu. Jangankan kita bermusuhan setahun, dua tahun, tiga hari pun tak boleh. Makanya Rasul bertanya kepada sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasul. Ya Rasul, kenapa kau rajin puasa Senin dan Kamis? Apa kata Rasul? Aku rajin puasa Senin dan Kamis karena di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatanku ke langit. Kecuali orang yang bermusuhan. Jangankan, kan Pak Ustadz sering bilang tuh, jangan tak bersapaan lebih tiga hari kan. Tiga hari itu apa? Karena ada Senin dan Kamis. Ya, kita menjadi hamba Allah yang lebih rendah hati, yang lebih baik, kurang-kurangi nyakitin hati orang lain. Kalau kita salah, kita minta maaf. Supaya apa? Supaya nanti di yaumil akhir, kita tidak diminta pertanggungjawaban. Dan untuk mengurangi itu semua, semoga dengan puasa kita bisa memberikan syafaat. Insya Allah. Apa tadi keutamaan Ramadan yang pertama? Puasa kita memberikan syafaat. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di bulan Ramadan segala amal dilipat gandakan. Saya ulang ya, di bulan Ramadan segala amal dilipat gandakan. Nah, saya sering bilang kepada jemaah, kenapakah amal dilipat gandakan kita suka, kita pengen? Kenapa bu, kita suka amal dilipat gandakan? Karena amal kita yang dulu belum tentu diterima. Makanya kita pengen nih cari amal lipat ganda, amal lipat ganda, amal lipat ganda. Kenapa? Amal kita belum tentu diterima. Kadang amal kita termakan karena riya. Kadang amal kita termakan karena niatnya salah. Kadang amal kita enggak jadi karena caranya salah. Nasehatin suami tapi nyakitin, tertolak malah berdosa. Nasehati siswa tapi dengan nyakitin, tertolak malah berdosa. Berdakwah tapi nyakitin orang, tertolak malah berdosa. Atau kadang-kadang kita berbuat baik, yang kebaikan kita sebut-sebut. Tengoklah tua, sukses dia sekarang kan, dulu modalnya aku yang bantu tuh. Tengoklah tua, mantap dia sekarang kan, dulu kalau enggak aku bantu enggak jadi orang dia tuh. Ria, belum tentu. Dan ria ini waktunya unlimited bu. Sekarang kita bantu, 20 tahun lagi kita sebut, hilang pahalanya bu. Repot kita bu. Ya, ada anak tetangga kita tinggal di rumah kita 2 tahun. Kita kasih makan, kita kasih minum. Suatu ketika dia sukses bu. Tahu-tahu waktu dia sukses kita butuh bantuan dia bu. Apa kata kita? Oh, dia gak bantu kita. Dulu kau tinggal di rumahku 2 tahun ku bantu, sekarang aku minta bantu aja kau entah kemana-mana. Hilang bu. Ya, saya bantu ibu. Suatu ketika saya minta bantu, ibu gak bantu. Saya bilang apa? Saya ceritakan ke orang, tengok lanjut tua. Kemarin apapun dia butuh saya bantu, sekarang saya minta bantu dia entah kemana. Detik itu juga hilang pahalanya, malah berdosa menggosipkan orang. Makanya qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairu min shadaqatin yasba'uha adza. Enggak usahlah berbuat baik, lebih baik daripada berbuat baik tapi menyebut-nyebutnya. Qaulu ma'rufun, enggak usah bantu. Maaf ya Pak, saya enggak bisa bantu. Maaf ya Bray, saya enggak bisa bantu. Lebih baik tak usah bantu daripada membantu tapi menyebut-nyebutnya.
Hati orang sakit, aib orang terbuka, orang terzolimi. Nggak usah bantu aja, lebih baik. Maka riya ini dia tanpa batas, Bu. 20 tahun lalu saya berbuat baik, gitu ya. Sekarang saya sebut hilang, Bu, pahalanya. Apa itu riya? Ro'ayaro. Ro'ayaro itu memperlihatkan kebaikan. Lah, boleh nggak saya memamerkan sedekah saya? Boleh nggak saya memamerkan ibadah saya? Boleh nggak saya memamerkan zakat saya? Boleh, asal niatnya fastabiqul khairat. Mengajak orang berbuat baik, boleh. Tapi kan niat cuma kita yang tahu. Sahabat itu kalau sedekah dia sebut. Jadi gak apa-apa sedekah itu disebut. Kita bangun masjid sebut, bagi sembako sebut, supaya orang ikut. Makanya di Masjid Pekanbaru kan, kalau kita mau bangun masjid, Ramadan kan ada acara hati ke hati. Berapa sak semen? Berapa sak semen? Boleh. Makanya ada donatur tempel di dinding. Ada nama-namanya. Boleh, itu memotivasi. Tapi hati-hati, jangan sampai riya. Jadi kenapa sih kita tuh suka dengan Ramadan? Amal dilipat gandakan, amal dilipat gandakan. Lah kenapa kita suka amal dilipat gandakan? Masalahnya amal yang kemarin belum tentu diterima. Diterima biasanya ditolak karena apa? Biasanya ditolak karena riya. Yang kedua biasanya ditolak karena niatnya yang salah. Contoh ditolak. Puasa Senin Kamis, puasa Daud ditolak. Niatnya untuk diet, tolak tuh. Lajale itu. Apalagi puasa niatnya agar sembuh. Puasanya karena Allah, sembuhnya itu adalah akibat saja. Tertolak tuh. Ikut majelis taklim, enggak pengen ikut sebenarnya aku kalau enggak ada arisan, tertolak tuh. Niatnya salah. Atau yang niatnya benar, caranya yang salah. Ada lagi nih. Niatnya benar, caranya salah, tertolak juga. Contoh, saya misalnya niat saya benar sedekah, tapi dari hasil mencuri, tertolak juga itu. Mana bisa, saya sedekah tapi dari nyuri. Amal kita itu tertolak karena tiga, pertama karena riya, amal kita tertolak karena tiga, pertama karena riya, kedua niatnya salah, atau caranya salah atau salah satunya. Paham maksud saya? Makanya kita senang dengan datangnya bulan Ramadan. Yang pertama tadi mendapat syafaat, yang kedua tadi amal dilipat gandakan. Maka saya sampaikan sekilas aja. Kalau amal dilipat gandakan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perbanyak sholat sunnah. Apa saja sholat sunnah? Saya sampaikan sekilas. Jangan tinggal rawatib. Apa aja rawatib? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum setelah zuhur. Maaf, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Sebelum asar ada, tapi bukan sunnah muakkad. Bukan, saya ulangi ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya setelah isya. Tapi tunggu dulu, yang 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum asar itu sunnah biasa, bukan sunnah muakkad. Nyo sunnah itu ada 2, sunnah biasa dengan sunnah muakkad. Sunnah biasa tuh kayak taraweh, sunnah biasa. Sunnah muakkad itu witir, itu sunnah muakkad. Clear? 2 rakaat sebelum asar itu sunnah biasa, dia tidak sunnah muakkad. Sunnah juga, tapi apa beda sunnah dengan sunnah muakkad? Kalau sunnah muakkad itu mendekati wajib, kalau sunnah itu sunnah biasa. Jadi kalau kita sholat wudhu dulu sebelum asar? Silakan. Boleh. Boleh. Sholat sunat wudhu kapan pun boleh. 24 jam bisa. Tidak muakkad. 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum asar, tidak muakkad. Tapi boleh dikerjakan. Dia kan rawatib tuh namanya tuh. Kakeknya namanya si rawatib. Dia punya 2 anak, namanya Qobliyah dan Ba'diyah. Kan 2-duanya rawatib. Nah nanti secara hukum ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Clear? Nah itu sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Misalnya duha ada waktunya. Tahajud ada waktunya.
sholat syuruk ada waktunya. Tapi ada sholat yang bisa ibu maksimalkan juga di dalam Ramadan. Apa dia? Sholat yang bisa ibu lakukan 24 jam, jam berapapun boleh. Ada dong. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudu, sholat tasbih, tahiyatul masjid. Kecuali tasbih lain caranya. Tapi taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid sama caranya. Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunnah taubat, 2 rakaat sunnah atasku kena Allah. Jadi itu banyak bu jenis sholatnya. Belum lagi awabin antara maghrib dengan isya. Untuk mengampunkan dosa kita. Nah jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ini yang kita maksud. Nah yang mana yang ibu mau maksimalkan? Ibu maksimalkan dulu yang mu'akad. Setelah maksimal mu'akad baru ibu lakukan sholat-sholat sunnah yang lain. Nah sholat sunnah apalagi karena dilipat gandakan pahala. Perbanyak baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Walaupun disuruh banyak baca Quran bu. Jangan baca Quran saat usah ceramah ya. Ini disuruh memperbanyak baca Quran. Tetapi baca Qurannya saat ustaz ceramah. Jangan. Baca Quran hukumnya sunnah. Mendengarkan ceramah ustaz hukumnya wajib. Tutup Qurannya. Baru dengarkan ustaznya. Jangan mendulukan sunnah dibandingin wajib. Sama dengan ibu tahajud dan sholat subuh. Sama dengan sedekah gak bayar zakat. Ya. Jadi yang saya maksud di sini adalah perbanyak baca Quran. Kalau ibu mau saya kasih tawaran. Kalau ibu mau khatamkan Quran selama Ramadan bagus. Bagaimana caranya? Baca 2 lembar habis subuh, 2 lembar habis zuhur, 2 lembar habis asar, 2 lembar habis maghrib, 2 lembar habis isya. Berarti sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari, 30 juz. Kalau ibu mulai baca Qurannya Senin isya, nanti 1 Syawal ibu khatam. Nah, begitu. Tapi caranya gimana? Caranya 2 lembar setiap habis sholat. Nah, tapi walaupun ibu pengen khatam, saat ibu melakukan yang namanya baca Quran, tidak boleh baca Quran saat azan, tidak boleh baca Quran saat ustaz ceramah, ya, gitu. Ustaz ceramah di depan, ada baca Quran di belakang, tidak boleh. Azan tidak boleh. Azan tuh baca Quran, azan cerita aja tidak boleh, baca Quran aja nggak boleh, apalagi cerita. Saya berdoa berjemaah, terdengar suara azan, doa tuh saya berhenti itu. Ya. Tidak boleh ada aktivitas apa-apa saat azan. Jadi azan jangan baca Quran. Azan tutup Qurannya. Ustaz ceramah tutup. Ini di masjid, saya enggak pernah nengok sih jemaah saya baca Quran saat saya ceramah. Cuman saya banyak dapat laporan. Kadang-kadang ditutupnya gorden separuh untuk dia baca Quran di belakang. Katanya dia masuk surga tapi dia salah. Ada dalil kanan nas akan ada orang hum yash'uruna hum tadkhuluna ilal jannah, dia merasa dirinya masuk surga tapi pada akhirnya masuk neraka. Siapa mereka? Yaitu orang yang dia banyak melakukan ibadah sunnah tapi melupakan yang wajib. Jadi ikhlaslah, mau ceramah ustaznya lain ujung lain pangkal, anggu-anggu aja lah, enggak apa-apa gitu. Ya, mau kita enggak paham anggu-anggu aja lah, enggak masalah. Ya. Zikir juga jangan bu, fokus dengerin ustadznya bu. Zikir hukumnya sunnah bu. Sementara ini hukumnya wajib nih. Majelis taklim ini hukumnya wajib ini. Ya. Oke, baca Quran tidak tahu makna. Jadi baca Quran itu hukumnya banyak. Satu, belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Saya ulang pelan-pelan ya. Belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Jadi kalau ibu baca Qurannya masih terbata-bata, wajib belajar sampai bisa. Entah undang ustaz, entah cari Quran belajar, ya, wajib belajar sampai bisa. Setelah bisa, membacanya sunnah. Paham nih? Setelah bisa, membacanya sunnah, tidak wajib. Mengetahui arti bacaannya, apa hukumnya mengetahui arti bacaan Quran? Fardu kifayah. Selagi sudah ada orang ustaz yang mengerti arti bacaannya, kita tidak wajib lagi ngerti. Tapi belajar sampai bisa hukumnya wajib. Kalau udah bisa bacanya sunnah. Makanya baca Quran jangan saat ustaznya ceramah. Bingung saya. Sedangkan tak baca Quran aja tak teringat ingat lah kaji ustaz lah. Masuk teringat kiri keluar teringat kanan. Ada pula dia sambil baca Quran. Nah, ilmu itu luar biasa. Walaupun misalnya kita tekantuk menengok ustadznya, ceramahnya suaranya kecil, kita enggak tahu, Bu.
nanti ada yang dia katakan satu kalimat yang membuat kita hijrah. Kita enggak tahu, Bu. Makanya kan perbanyak mendengar, maka telinga dua, mulut satu. Kita enggak tahu, duduk sama teman bicara kebaikan, entah-entah karena cakap dia kita berubah. Iya kan? Entah-entah kan gitu ya. Makanya apapun ya, maka seharusnya ustaz tuh semua enak di mata kita. Kecuali kalau dia nyakitin, enggak enak, enggak apa-apa. Karena kita ambil tuh ilmunya, bukan ustadznya, bukan ustazahnya. Ya, kita enggak tahu walaupun ustaz tuh misalnya ceramahnya lain ujung, lain pangkal. Di depan dia ngomong wanita solehah, di tengah dia ngomong tentang anak, di ujung dia ngomong keutamaan baca Quran. Kan kayak gitu ya. Pening lah kita, apalah ujung pangkalnya nih. Jangan-jangan satu kalimat dia kita bisa masuk, kita bisa hijrah loh. Nah, inilah kita banyak mendengar. Makanya jangan di selagi kita bisa hadir, hadir aja. Selagi bisa dengar, dengar aja. Paham sampai sini? Nah, udah clear ya, Bu ya? Jadi perbanyak baca Quran. Nah, baca Qurannya itu kami ulang, Ustazah, dari awal nanti Ramadan, atau kami teruskan bacaan kami yang lama? Tergantung Ibu. Apakah bacaan yang lama itu, apakah Ibu pengen khatam? Kalau pengen khatam, Ibu saran saya ulang. Tapi kalau nggak pengen khatam, Ibu lanjut aja, nggak ada masalah. Cuman kan ceritanya nih, karena kita nggak tahu ibadah kita itu yang kemarin diterima atau tidak, sekarang kita gas dia. Di antaranya sholat sunnah, kemudian baca Quran, yang ketiga adalah sedekah. Berbanyak sedekah. Yang tadi sedekahnya cibu, 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 cibu. Jadi maibu, 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 maibu. Gitulah ya kan? Sedekah subuh, cibu, cibu, cibu. Sebenarnya karena duit 1000 susah, makanya ini 2000. Kalau duit 1000 itu gampang, sibu tuh. Iya kan? Sedekah subuh, iya kan? Sedekah subuh itu kapan? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Nah, kalau kita sedekah di subuh hari, sebelum kita mencari rezeki, ya Allah, malaikat akan mendoakan ketenangan buat kita, walaupun cuma sibu. Nah, di bulan Ramadan kan kita ke masjid. Ya, habis sahur ke masjid, tambahlah jadi maibu, 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 ya kan ya. Nah, nanti pas masukkan ke bakul tuh Ibu doa, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, suami aku solehkan, anak aku solehkan, dapatlah kerja anakku, lunaskan hutang-hutangku. Sedekah mau Ibu, doa panjang, gak apa-apa. Aina masalah, iya kan, nah ditambahlah. Kalau 1000 naik 2000, 2000 naik 3000. Sebenarnya sedekah itu ada rangnya. Sedekah harian itu subuh, sedekah mingguan itu Jumat. Kan gitu kan? Nah, sedekah tahunan itu Ramadan. Nah, atau enggak ke masjid, di rumah aja kumpulkan sibu, 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 nanti Jumat diserahkan. Ah, itu diperbanyak sedekah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada diri kita. Jadi pertama, Ramadan bisa membuat kita mendapatkan syafaat. Yang kedua, amal dilipat gandakan. Kenapa mau amal dilipat gandakan? Karena kita enggak tahu amal kemarin diterima atau tidak. Sholat sunnah, kemudian melakukan baca Quran, kemudian sedekah. Oke, sampai sini clear? Nomor tiga, jangan panjang-panjang kali pula. Apa pula ceramah ustazah tadi, enggak jale do, yang penting biru bajunya itu pula ya. Nomor tiga, apa keutamaan Ramadan ini penting. Ramadan diampunkan segala dosa bagi orang yang mau bertaubat. Tapi bertaubat dulu baru diampunkan dosanya. Maka selama Ramadan kalau bisa jangan putus sholat taubat tiap hari. Sengaja aku sholat sunnah taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh, kul kul kul, gak apa-apa. Ya, salam kanan, salam kiri, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dimaafkan dosa kita di bulan Ramadan itu. Ya, dimaafkan dosa kita di bulan Ramadan. Maka karena kita adalah malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari di mana Allah akan mengampunkan dosa kita. Kan luar biasa. Makanya wajar kalau ada hadis kalau kita masuk Ramadan masuk Syawal kembali kepada fit karena sudah diampunkan gitu. Oke? Mendapatkan syafaat, pahala dilipat gandakan, taubat diterima. Jadi banyak-banyak bertaubat, muhasabah diri. Ya, banyak-banyak ingat kesalahan diri, sholat sunnah taubat. Terakhir, yang keempat, Ramadan diijabah semua doa. Bayangkan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ini orang tua, masih punya anak, anak udah gede-gede, mungkin anak ibu udah seusia saya. Kami ini butuh doa dari orang tua kami. Doakanlah kami, jangan sampai kami di kesulitan dalam hidup. Ibu ini sebagai orang tua, doa ibu mustajab. Maka saya sering bilang kepada orang tua, apapun kelakuan anak kita, paksakan diri, ridhoi dia.
Anak kita mau nyakitin kita, anak kita mau melawan, tidak apa-apa, dia amanah. Paksakan diri, ridhoi mereka. Kita ini sebentar lagi, tak lama lagi, Bu. Anak yang akan melanjutkan kehidupan. Jangan sampai sakit hati, Ibu. Jangan sampai kita sakit hati membuat anak kita sengsara. Ya, intinya itu aja, Bu. Saya sering bilang sama anak muda, apa cara kita sukses dunia cepat, akhirat mantap? Yaitu senangkan hati orang tuamu, maka dunia akan menjadi milikmu. Cuman masalahnya kan gak gitu. Masa kita ini masa remaja-remaji susah. Dia lebih ramah dengan temannya dibandingkan dengan emaknya. Dengan temannya minta ampun, Bu. Apa kabar, Besti? I miss you. Cipika-cipiki, peluk sana, peluk sini. Baik, sayang dia sama temannya. Orang tua dimarah-marahinnya aja di rumah. Orang tua dikeras-kerasnya aja di rumah. Nah, ini kita susah nih sama anak muda. Saya ini masih anak muda juga sikit nih, Bu. Iya kan? Saya banyak menengok fakta kalau udah nongkrong anak muda tuh di kafe, di mana. Ya Allah, Bu, ramah dia sama anak-anaknya, Bu. Orang tuanya sakit, dia lewat-lewat aja, na'udzubillah. Tapi bersabarlah, Bu. Andaikan, mudah-mudahan tidak. Andaikan ada di antara kita yang semua nih ya. Anaknya seperti itu, paksakan diri, maafkan mereka dan ridhoi mereka. Supaya mereka tenang. Ridhullah ridhul walidain, sokhtullah sokhtil walidain. Ridho kami ini tergantung kepada ridho ibu. Kalau Allah ibu murka orang, Allah akan murka kepada kami. Jadi doakan anak tuh biar dia lancar kehidupannya ya, doakan suami itu biar lebih taat, doakan orang-orang zalim. Kalau ada rezeki susah, doakan semoga rezekinya dilapangkan. Kalau bisa dicatat doa tuh pengen apa, doakan di dalam Ramadan. Berpuasa itu luar biasa, doa mustajab. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa memanfaatkan momentum Ramadan dengan ilmu. Yang bisa memanfaatkan cuman orang ada ilmu. Kalau gak ada ilmu apa, dia lewat aja. Nah, semoga kita semua ya rajin puasa, perbanyak ibadah, yang penting perbanyak berdoa. Saya adalah tim yang percaya bahwa bukan kerja keras yang akan merubah takdir, tapi ad-du'a tughayyiru takdir. Doa merubah takdir. Doa dulu baru kerja. Jangan kerja dulu baru doa. Kalau kerja dulu baru doa, kerjanya buat apa ndak jelas. Doa dulu baru kerja. Kalau kerja keras menyebabkan orang sukses, mantap dunianya. Itu orang yang kerja di pasar 24 jam. Belum tentu juga kan gitu ya. Tapi doa. Jadi berdoa. Semoga kita Allah mudahkan. Dunia ini sebentar. Semoga kita bahagia dan berkah di dunia yang sebentar ini. Dan akhirat masuk surga. Amin. Jangan di dunia payah, penuh luka dan derita. Di akhirat masuk pula neraka. Nauzubillah. Semoga Allah mudahkan kita. Saya tidak bermaksud menceramahi orang tua saya yang ada di sini. Sekedar berbagi ilmu saja di antara kita. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu semuanya. Demikian, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, saya akan datangi ibu dan memberikan bikin. Oh, bertanya didatangi ya? Wah, horor ya? Oke, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini tadi yang masalah taubat tadi. Kalau kita sholat taubat setiap hari, apa kita harus mandi taubat di laki-laki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Langsung dijawab. Oh, minum. Siap. Ada lagi ibu yang lain? Tergantung. Nah, putus. Oh, ya oke. Okay. Baik. Izin ibu. Ustazah, kalau kita baca Al-Quran tidur bisa boleh enggak? Oke.
Empat dulu ya. Ya, empat dulu lupa lupa pertanyaan nanti. Monggo. Apel. Oke. Yang pertama Ustazah, apakah kalau sholat taubat harus didulukan dengan mandi taubat? Jawabannya tidak. Karena mandi taubat itu sunnah saja. Sholat taubat juga sunnah saja. Jadi tidak. Oke? Yang kedua, Ustazah, kata Ustazah tadi kami harus catat nama orang-orang yang kami zalimi, nama orang yang kami gosipin, nama orang yang kami fitnah dia, nama orang-orang yang kami zalim kepada dia. Apakah perlu kami sebutkan kesalahan kami? Tidak. Minta maaf kepada Allah buka aib. Minta maaf kepada manusia tutup aib. Kalau minta maaf kepada Allah buka aib. Ya Allah maaf ya Allah, tadi pagi saya sholatnya. Minta maaf dengan manusia tutup aib, jangan buka. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya salah khilaf, minta maaf gitu aja. Jangan, bu, saya minta maaf ya. Kenapa? Kemarin sakit hati aku. Ku ceritakan ibu satu komplek. Nah, jangan berkelahi nanti. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa beda sunnah dengan sunat? Sama. Kalau sunat, sunnatun. Itu kan tahmarbutoh. Tahmarbutoh. Kalau sunnah dijadikan hadiah. Sama aja. Ibu kalau baca Quran kan gitu. Sama. Niatnya sholat sunat atau niatnya sholat sunnah sama aja. Sama aja. Itu cuman bahasa. Kan sunnatun pakai ta, ya kan? Sunnatun pakai ta. Kalau dimatikan jadinya kan sunnah. Kalau diwakafkan dia. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Nomor 4. Apa baca Quran sambil tidur? Baca Quran sambil tidur cuman Ustazah? Alladzina dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak duduk baring. Ingat Allah, zikir, doa, solawat, al-fatihah, baca Quran. Boleh tegak, boleh duduk, boleh baring, boleh selonjor, boleh. Asal jangan jungkil balik aja lah. Ya, silakan. Iya, boleh bu. Silakan. Bu, masih ada yang lain? Silakan, silakan. Silakan. Kalau sholat taubat itu cukup 2 rakaat saja atau tidak lebih banyak? Baik, udah bu. Sholat taubat itu apakah cukup 2 rakaat? Apakah tidak lebih baik? Apakah tidak lebih baik kalau kita berkali-kali? Sholat taubat itu boleh berkali-kali, Bu. Boleh. Tapi 2-2 dah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh. Nah, yang penting nanti setelah salam kanan-kiri itu, Bu, banyak istighfar dan mohon ampun aja isinya. Mohon ampun aja isinya. Ya setelah istighfar. Nanti mau dilakukan lagi boleh, dia boleh 24 jam itu. Siang malam boleh. Kecuali di 3 waktu haram sholat. Kapan waktu haram sholat? Jam 2 habis subuh menjelang syuruk, jam 12 tepat habis asar menjelang maghrib, gitu. Wish. Ngeri pertanyaan kayak ujian skripsi saya. Nah, apa? Harusnya kan kita mandi itu kan memang pakai harus pakai kain basahan ya, enggak banyak semua, tapi kan enggak, rasanya enggak selesai mandi pakai basahan karena terbiasa. Nah, itu boleh enggak? Oke. Terus habis gitu kan. Ustazah, saya mandi pakai, kan bagusnya sih mandi itu pakai basahan ya Ustazah. Karena enggak enak kan kita lihat badan kita sendiri. Terus uduk pula tuh gak pakai apa-apa Ustazah. Bu, la aurat indan nafsik bu. Tidak ada aurat atas diri sendiri bu. Gak apa-apa ibu mandi gak pakai apa-apa do. Gak perlulah ibu pakai baju Spiderman. Nah, makanya saya bilang bedakan. Bukan gitu. Bedakan mana adab mana syariat bu. Saya ulang ya. Bedakan mana adab mana syariat. Contoh mau ngambil wudhu, Bu. Ada enggak syarat ngambil wudhu? Satu, tutup aurat. Ada enggak? Boleh, Bu, enggak pakai baju ngambil wudhu. Cuman kurang beradab aja. Boleh mandi tak pakai baju, Bu. Cuman kurang beradab aja. Kalau adab dilanggar, Ibu enggak dosa.
sekarang saya ceramah nih. Ibu ada yang selonjor, ada yang jungkil balik, jungkil balik enggak ada ya? Ada yang nyandar ya, ada yang apalah ibu nih. Ini kan ibu enggak berdosa ini. Itu cuman adab. Secara syariat ibu udah mengikuti. Makanya itu adab saja. Contoh ya, kalau laki-laki sholat, dia cuman pakai celana Hawaii, tutup pusat sampai lutut, di atas dia pakai baju singlet biasa. Sah enggak sholatnya? Cuman kurang adab aja bu. Wudu tak pakai baju, sah enggak wudunya? Cuman kurang adab aja bu. Jadi saya bukan menyarankan ibu harus buka baju, terserah ibu aja gitu loh. Cuman kita harus tahu nih, mana mana adab, mana syariat. Oke? Masih ada ibu-ibu yang lain. Satu, saya pernah mendengar kalau kita membaca Al-Quran itu sebaiknya kita pakai Al-Quran, kita pegang, tidak ada amalannya, pahalanya. Karena sekarang kan udah canggih, ada handphone, itu gimana Fadha, apakah boleh dua-duanya? Ustazah, saya itu pernah dengar kalau baca Quran itu dipegang aja dapat pahala, betul? Quran yang mushaf, kan mushaf, namanya mushaf Utsmani, dibukukan pada masa Utsman bin Affan. Karena ada Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu dipegang aja dapat pahala, dicium dapat pahala, disentuh dapat pahala, ya dilihat bentuk hurufnya dapat pahala, dibaca dapat pahala. Lalu bagaimana dengan kami? Itu kalau untuk orang haid tuh. Iya. La yamassu illal mutahharun. Jangan memegang mushaf kecuali orang yang suci. Iya. Jadi mushaf itu lebih bagus. Nah, sekarang gimana orang dengan HP kan? Orang HP. Kalau baca Quran di HP itu dia cuma dapat pahala bacanya aja. Pahala membacanya. Makanya saya tidak saran orang baca Quran pakai HP. Ibu punyalah Quran itu satu orang satu Quran. Jangan satu keluarga satu Quran sampai keturunan sampai ke alam barzah. Satu aja Quran. Beli baju semangat, Quran tidak. Satu orang satu Quran. Satu keluarga ada 6 orang satu Qurannya. Datang bapaknya dilipatnya, datang ibunya ditandai, datang emaknya ditandai, datang anaknya, mana tanda bacaanku Quranku kemarin ya, ujung-ujungnya Ali Imran lagi, datang atuknya lagi ditandai, mana kemarin ya Ali Imran, sampai meninggal Ali Imran terus. Makanya satu orang satu Quran, jangan satu Quran satu keluarga diturun-temurunkan ke dinasti, diturun-temurun sampai ke alam barzah, jangan ya, satu orang satu Quran. Cari Quran yang kita suka. Entah warnanya pink-pink lah. Iya kan? Oke? Okay? Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Okay. Udah capek nunjuk tangan. Saya tak menolak. Saya sampai besok pagi pun oke aja.